yang ada dari kumparan, Ibu News Video, sama Nancy Media. Terima kasih. Tapi kenapa bisa beda rekod? Maksudnya? Itu doang, Mai. Mari. Boleh diceritakan aku berperan sebagai Aurora. Kalau Aurora di sini anak tengah di keluarga Narendra. Aurora ini kalau di film pertama mungkin lebih terlihat karena dia anak tengah, konsentrasi orang tuanya tuh udah terbagi dengan yang bungsu dan yang sulung. Yang sulung dapat tanggung jawab, yang bungsu yang paling diperhatikan. Jadi yang tengah ini agak mungkin jadinya agak invisible di keluarga itu. Jadi di sini kita ngelihat perjalanannya Aurora, gimana caranya dia menemukan lagi dirinya sendiri dan mencari definisi pulang untuk dia. Rumah itu kan definisinya berbeda-beda untuk semua orang. Kadang rumah yang kita pikir tempat pulang buat kita, rumah secara fisik itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita rasa rumah. Jadi di sini lebih ngeliatin pencarian arti rumah buat Aurora juga, apakah siblingsnya masih menjadi rumah buat dia atau chosen family-nya. Karena waktu kita syuting kebetulan emang lagi musim gugur menjelang musim dingin, jadi satu digit derajatnya, jadi emang cukup dingin sih buat kita. Cara mengantisipasinya pakai baju yang banyak. Jadi habis pakai heattech, pakai kaos lagi, habis itu pakai sweater, habis itu pakai jaket. Kebetulan emang wardrobe-nya kayak gitu. Karena emang settingnya di musim yang sama, jadi kita sangat terbantu sama wardrobe-nya juga. Yang memang sesuai dengan apa yang orang kebanyakan di sana pakai di musim itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!